Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaq wa'dah wa nasa'abdah wa azazuldahu wa azzamal azzam wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya muhlisina ruddina walau kalihar kafirun walau kalihar muslikun walau kalihar munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ibadullah ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyhurul muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, mustami'in mustami'at, wabil khusus kepada seluruh jamaah sidang salat Idul Fitri Pesantren Akmaliyah. Insyaallah di pagi hari ini kita kembali mendapatkan kefitrahan kita dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di sini, duduk di sini, bersimpuh di sini, di pagi hari ini seolah-olah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan takbir, diiringi dengan tahmid, diiringi dengan tasbih. Semata-mata hanya untuk meraih atau mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah mengikhlaskan agama hanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah satu bulan lamanya kita berpuasa di bulan Ramadan, di mana kita menahan lapar, menahan haus, dan menahan hawa nafsu, di mana kita menegakkan kalimat yang disebut ialah li'ilah kalimatillah, menegakkan kalimat-kalimat Allah dengan kita berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita kembali ke dalam diri kita. Kita kembali ke dalam diri kita. Apakah kita memang benar-benar sudah pantas mendapatkan di mana yang Allah janjikan, yaitu ialah rahmat, maghfirah, itqun minanar serta Lailatul Qadri di dalam bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Oleh karenanya kita introspeksi ke dalam diri kita. Marilah kita muhasabah wabil khusus kepada seluruh salikin salikah akmaliyah. Kita introspeksi kembali ke dalam diri kita. Apakah kita sudah mendapatkan yang disebut ialah malam-malam di dalam malam bulan Ramadan?
yaitu malam rahmah atau Lailatul Rahmah, Lailatul Mahfirah, ikun minan nar, hingga mendapatkan Lailatul Qadri. Ini yang menjadi persoalan. Kita kembali introspeksi ke dalam diri kita. Yang pertama ialah tanda-tandanya bagi orang-orang yang mendapatkan Lailatul Rahmah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya ialah penuh dengan cinta kasih kepada sesama, cinta kasih kepada makhluk, tidak mudah membenci kepada makhluk. Karena di dalam dirinya mempunyai sifat Rahman Rahim, pengasih dan penyayang, sehingga dirinya ialah mewujud menjadi yang disebut ialah akhlakul karimah, sehingga dirinya mewujud menjadi takhalaqi bi akhlaqillah, berperangai dengan akhlak Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengklaim bahwa innama bu'istu li utammima makalimal akhlak, bahwa beliau ialah diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tanda-tanda bagi orang-orang yang mendapatkan malam rahmah yaitu ialah di dalam dirinya ialah penuh dengan cinta kasih dalam wujud akhlakul karimah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta kasihnya kepada hamba-hambanya yaitu dalam bentuk berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Apa saja itu? Kenikmatan yang paling kita rasakan ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, dan nikmat ma'rifah. Inilah orang yang sebutilah orang yang beragama. Jadi Allah memberikan cinta kasihnya kepada kita semua ialah dalam bentuk rahmah, di mana kita merasakan begitu cinta kasihnya Allah begitu besar, sehingga kita merasakan di dalam diri kita ialah adanya iman, adanya Islam, adanya tauhid, dan adanya ma'rifah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jadi orang-orang yang mendapatkan rahmah dari Allah ialah orang yang di dalam hatinya penuh cinta kasih kepada sesama. Sebagaimana Allah menyayangi hamba-hambanya, tidak sedikit pun ada rasa kebencian, tidak sedikit pun ada rasa gelisah, tidak sedikit pun ada rasa di mana ialah benci, sebel, dan lain-lain sebagainya. Yang ada ialah wujud cinta kasih dari akhlak yang mulia. Inilah salah satu tanda bagi orang yang mendapatkan malam yang disebut ialah Lailatul Rahmah. Oleh karena kita introspeksi ke dalam diri kita, sudahkah, sudah belum kita mendapatkan tanda-tanda tersebut atau ciri-ciri tersebut? Yang kedua ialah yang disebut ialah Lailatul Mahfirah. Lailatul Mahfirah berarti ialah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dalam bentuk sebagaimana ialah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu, yang besar, yang kecil. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita apabila kita merasakan atau mendapatkan yaitu Lailatul Mahfirah. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Rahmah, malam Lailatul Mahfirah, dia senantiasa selalu di dalam hatinya selain ada cinta kasih juga penuh dengan sifat pemaaf. Tanda-tandanya bagi orang yang mendapatkan mahfirah dari Allah, di dalam hatinya penuh dengan sifat pemaaf, sehingga dirinya ialah mudah memaafkan kepada sesama apabila orang mempunyai atau ialah memiliki salah kepadanya, dia mudah memaafkan. Tidak ada rasa sedikit pun sebel, benci, sehingga maaf yang diberikan ialah tulus, sehingga maaf yang diberikan ialah ikhlas.
Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang mendapatkan malam maghfirah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala saja yang disebutkan ialah Allah maha memberi ampun, memberi maaf kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, sehingga Allah menjelaskan ialah bersegeralah wasari'u ila ma'firatim min rabbikum, bahwa bersegeralah cari jalan untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan Allah akan membalas, memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa inilah yang dimaksud dengan Allah, ialah orang-orang yang senantiasa mencari jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jadi orang yang bertakwa inilah yang apabila dia mendapatkan yang disebutnya, apabila dia mendapatkan rezeki, dia akan berinfak, menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik dalam waktu atau dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan orang-orang inilah yang disebut orang yang bertakwa, yang disebut ialah dia selalu menahan dari hawa nafsunya, menahan dari amarahnya, lawamah dan sawalah, dan dia selalu memaafkan kepada orang yang mempunyai salah kepadanya, orang yang menzalimnya, dia selalu memaafkan. Dan Allah sangat suka, mencintai bagi orang-orang yang menebarkan kebaikan kepada umat manusia. Dan inilah orang yang disebut orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah orang-orang yang bertakwa pula yang apabila dia mempunyai sifat keji atau berbuat keji, berbuat maksiat, dosa dan lain-lain sebagainya, dia sesegera mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga Allah mengampuninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jadi inilah tanda-tanda bagi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita kembali ke dalam diri kita, kita muhasabah, introspeksi. Sudah tidak ada tanda-tanda yang tadi kami jelaskan. Kalau sudah ada, berarti mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga berarti ialah itkun minan nar, berarti ialah terbebas dari api neraka. Orang yang terbebas dari api neraka, nah pada hakikatnya ialah dengan katanya dia terbebas dari huru-hara akhirat, yang berarti dia berarti adalah terbebas dari bencana api neraka. Neraka ini maksudnya neraka well, neraka yang nanti di akhirat. Adapun yang sesungguhnya ialah dia adalah terbebas dari malapetaka dunia maupun malapetaka akhirat. Malapetaka akhirat jelas yang tadi kami jelaskan ialah neraka well, sedangkan malapetaka dunia berarti ialah adanya mengadakan atau ada sesuatu selain Allah di dalam hatinya. Jadi orang yang mendapatkan ikut binan nar, dia senantiasa ialah selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuknya zikrullah. Orang yang terbebas dari api neraka, orang yang terbebas dari malapetaka dunia, berarti dia ialah tidak ada sesuatu apapun selain dari Allah di hatinya. Tidak ada yang percaya, yang maha percaya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
dia terbebas, dia tidak terikat dengan sesuatu apapun yang ada di dalam hatinya. Maksudnya ialah sebagaimana Allah menjelaskan, wa ma adraka mal hutamah, apakah itu hutamah? Neraka hutamah, narullahil muqaddah, yaitu api yang Allah nyalakan di dalam hati. Allah tattalu ala afidah, api sekam bara yang dapat membakar hati. Inilah yang disebut api hutamah, sebab mendapatkan hati, sebab mendapatkan neraka hutamah itu ialah mengadakan sesuatu selain Allah di dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi pengap, sehingga hatinya menjadi sampah, sehingga hatinya dipenuhi dengan berbagai macam selain Allah di dalam hatinya. Dunia apabila masuk ke dalam hati, hati menjadi sampah pengap. Jabatan, harta, wanita, keluarga, dan lain sebagainya. Inilah yang sebetulnya suluhnya, atau apinya, atau bara apinya, yang apabila kita mencintai sesuatu itu dengan rasa ingin menguasai, dengan rasa ingin memiliki, inilah yang menyebabkan akan menjadi hutamah. Inilah yang akan menyebabkan hati kita menjadi terbakar apabila kita ialah benar-benar memiliki rasa, memiliki ialah sesuatu itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya ialah apabila kita memiliki sesuatu, anggap saja kita mempunyai harta benda, maka itu kita niatkan atas dasar landasan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengambilnya, berarti adalah Allah adalah mengambilnya, dan hati kita pun adalah menjadi tenang karena kita tahu bahwa hakikatnya sesungguhnya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan apabila kita dititipi oleh sesuatu, sesuatu itu kita dititipi oleh sesuatu, oleh manusia, anggap saja kita dititipi adalah sebuah kendaraan, dan tiba-tiba yang punya mengambil, apakah ada rasa memiliki? Kan begitu. Oleh karenanya ialah inilah yang disebutlah hakikatnya dari orang-orang yang terbebas dari api neraka. Jadi tidak ada sesuatu apapun di dalam hatinya, di dalam dirinya. Sebagaimana yang disebutkan ialah yang ada hanya Allah. Qalbu mu'min baitullah, bahwa hati orang mukmin itu ialah rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Dan yang terakhir ialah kita mendapatkan Lailatul Qadri. Jadi bagi orang yang mendapatkan Lailatul Qadri, dia senantiasa di dalam hatinya ada cinta kasih, di dalam hatinya penuh dengan sifat pemaaf, dan di dalam hatinya selalu ada sesuatu, tidak ada sesuatu apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadri ini ialah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain juga, ya, dialah orang-orang yang senantiasa selalu ingat kepada Allah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadri, tanda-tandanya ialah sebagaimana dia disebutkan ialah daripada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadri, di sepanjang sisa hidupnya dia selalu mendapatkan cinta kasih dari Allah. Hatinya selalu dengan cinta kasih kepada makhluk, hatinya selalu dengan penuh sifat pemaaf, hatinya penuh dengan cinta kasih
dan tidak ada sesuatu apapun yang ada di dalam hatinya kecuali yang ada ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang sebetulnya Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Apakah itu Lailatul Qadr? Itu yang sebetulnya malam yang lebih baik atau malam kemuliaannya lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud berarti adalah di sisa hidupnya setelah bulan Ramadan lewat masuk bulan Syawal hingga kembali ke dalam bulan Ramadan, dia selalu hatinya terjaga. Hatinya selalu terjaga dengan sifat-sifat Rahman Rahim, sifat penyayang, sifat pengasih, sifat pemaaf. Hatinya dipenuhi dengan cinta kasih kepada Allah sehingga di dalam dirinya tidak ada sesuatu apapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terjaga terus hingga akhir hayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Oleh karenanya kita senantiasa selalu beribadah kepada Allah. Mumpung masih di dalam bulan Syawal ini, di dalam bulan yang penuh dengan kefitrahan ini, di dalam bulan yang penuh dengan kesucian ini, di mana kita seolah-olah ialah disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengajak kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijawatin tungjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku ajak berbisnis, berniaga denganku agar engkau terhindar dari azab yang pedih. Tu'minu billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengajak kepada kita untuk berbuat atau berniaga dengannya agar terhindar dari azab yang pedih. Yang pertama ialah tu'minu billahi wa rasulih, engkau beriman, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Iman yang dimaksud adalah iman yang sebenar-benarnya, iman yang dimana ialah bukan hanya sebatas percaya di dalam rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, tapi harus ditahkikkan. Kepercayaan itu harus ditahkikkan ke dalam hati, ke dalam diri kita, sehingga kita benar-benar bahwa kita meyakini bahwa memang Allah yang kita imani, bahwa Allah benar-benar yang kita imani. Itulah tu'minu billahi wa rasulih, iman, percaya ialah ada di dalam kaidah tauhid, di mana percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada rasulnya, percaya kepada hari akhir, kitab, dan yaumul hisab. Nah, ini semua ada di dalam kalimat tauhid, di mana ialah tauhid, di mana kita benar-benar ia harus paham, harus tahu betul. Nah, tauhid ini, oleh karenanya ialah jika ingin belajar tentang ilmu tauhid, maka datanglah ke kajian-kajian yang membahas tentang ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid inilah yang disebut ialah ilmu yang semata-mata mengikhlaskan ajaran agama Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Jadi tauhid adalah ikhlas. Jadi Allah menyuruh kepada kita semua ialah disuruh ialah
beragama, meluruskan agama Allah semata-mata ialah hanya ikhlas di dalamnya. Kita bersolat atau menunaikan solat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita ambil tafsir dari ayat ini ialah bahwa sesungguhnya Allah tidak menyuruh kita untuk sholat, tidak menyuruh kita untuk zakat, tidak menyuruh kita untuk puasa, tidak menyuruh kita untuk ialah haji, tidak menyuruh Allah ialah maksudnya tidak Allah menyuruh kita untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah apapun kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, yaitu mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan semata-mata hanya karena Allah, mengikhlaskan semata-mata menjalankan ibadah agama karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas biqalbi, inilah orang-orang yang benar-benar paham tentang kalimat tauhid. Karena benar sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ikhlas, tidak ada sedikit pun kata atau kalimat ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, qul, katakanlah Allahu ahad, Allah itu esa, Allah itu tunggal, tidak ada yang menyamainya. Jadi tidak ada Tuhan 1, 2, 3, Tuhan Bapa atau Tuhan Ibu, Tuhan Anak, tidak ada. Ahad, Esa. Kalau ada, berarti kita adalah kufur. Berarti kita adalah musyrik. Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Berarti dengan kata lain, kita menggantungkan sesuatu apapun ialah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Kita tidak bergantung kepada dukun, kita tidak bergantung kepada tempat-tempat keramat, kita tidak bergantung kepada pekerjaan, harta, dan lain sebagainya. Kalau kita bergantung kepada selain Allah, berarti kita kufur. Itulah orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak diberanakan dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Ini adalah kalimat tauhid. Oleh karenanya kita kembali mengikhlaskan semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala di dalam agamanya, di dalam ialah ibadah kepadanya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu berjuanglah dengan harta dan jiwamu. Allah mengajak untuk berjuang. Yang kedua ialah dengan harta dan jiwamu, berarti kita berjuang dengan harta apa yang ada di dalam diri kita. Berjuang dengan harta bisa berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha kalimatillah, menegakkan di jalan Allah dengan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jiwa berarti ialah dengan dirinya. Apabila dia menjadi orang Islam, menjadi Islam yang sesungguhnya. Apabila dia menjadi seorang dokter, berarti menjadi dokter yang Islam. Apabila dia menjadi seorang insinyur, berarti insinyur yang Islam. Apabila dia menjadi pengusaha-pengusaha yang Islam, pedagang-pedagang yang Islam. Sehingga di dalam kehidupannya, di dalam aktivitasnya, dia selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencerminkan dirinya sebagai orang yang Islam. Ishadu bi anna muslimun, bahwa saksikanlah bahwa aku ini adalah orang muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Dan itulah Allah berikan kepada orang-orang yang beruntung. Apabila kita menyadarinya, apabila kita tahu bahwa apabila ingin terhindar dari azab yang pedih, tu'minu billahi wa rasulih, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Jadi cukup jelas bahwa kita kembali, kita muhasabah, kita introspeksi di dalam diri kita. Dan semoga di hari yang berbahagia ini, di hari yang fitri ini, di hari yang benar-benar ialah Allah merahmati kita semua, seolah-olah ialah kita semuanya bagaikan bayi yang baru lahir, tidak ada dosanya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzu bika minasy syiqaq wan nifaq wasil hulu. Rabbana taqabbal minna innaka tasmi'ul 'alim wa tub 'alaina innaka tatawwabur rahim. Allahumma tammim nabil iman wa tammim nabil islam wa tammim nabil tauhid wa tammim nabil ma'rifah wa tammim nabil i'tiqad wa tammim nabil istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi siratil maut. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya mu'id ya rahim wa ya dud a'udina bi alalika an haramika wa bi ta'atika an masyiatika wa bi fadlika amman siwa akfina bi ilmika wa amali syariatika wa tawaiqatika wa haqiqatika wa ma'rifatika. Rabbana la tusyukul bana badit haditana wa hablana min lunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu mu'afiki lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu